masih lagi di restart yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbihum, Allahumma rabbi sahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini atas izin Allah kita pas nepatin malam nuzulul Quran. Saya mencoba untuk tidak membahas nuzulul Qurannya, tapi tema kita saat ini kembali pada tauhid. Kembali pada tauhid, yaitu kita mencoba mengingat bahwasanya kata-kata tauhid atau kalimat tauhid yang sering kita ucapkan tiap kali kita sholat, yaitu la ilaha illallah, yang artinya adalah saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kalimat tauhid ini sangat bermakna sekali kalau memang kita mau memahami kenapa kita mengucap la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwasanya kita makhluk, Allah menciptakan, Allah yang menciptakan kita, dan tidak ada Tuhan lain selain Allah. Yang saya mau ajak kepada para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini adalah memahami bagaimana kita memahami kalimat tersebut. Pada saat kita mengucap la ilaha illallah atau saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, sebenarnya kita bersumpah bahwa tidak ada Tuhan-Tuhan lain yang kita sembah atau yang kita unggulkan, yang kita nomor satukan, yang kita mintain tolong, yang menjadi pelindung kita, yang memberikan rezeki kecuali satu, Allah Ta'ala. Itu yang harus kita tekankan.
Nah, saat ini sudah banyak dari diri kita pemahaman tentang la ilaha illallah itu sudah berkurang. Sudah berkurang. Jadi sudah mulai menuhankan yang lain-lain walaupun kita kadang tidak sadar. Yaitu yang sering kita dengarkan menuhankan uang sehingga merasa dengan uang itu bisa kita beli segalanya. Bisa kita atur segalanya. Dan jika memang seorang itu sudah uang menjadi awal tujuannya, disitulah orang tersebut menuhankan uang. Walaupun dia sholat, tetapi dia sudah menuhankan uang. Disitulah syirik atau melakukan perbuatan syirik, yaitu yang tertutupi atau tidak begitu kelihatan. Kalau dia sehari-hari, mohon maaf, dalam berpolitik dan nomor satu adalah kawan-kawan politiknya, tidak ada politik yang lebih bagus daripada teman-teman politiknya atau tim politiknya, dan kemudian itu dibela mati-matian sehingga walaupun dia sholat dia lupa bahwa ada Allah, dia lupa bahwa manusia itu tempatnya salah, dia lupa bahwa manusia itu tempatnya lupa, dia bela temannya walaupun temannya melakukan kesalahan, dia sudah menuhankan politik. Dan banyak hal yang harus kita ketahui. Jika kita sakit, langsung berobat. Kita tidak mengenal Allah, langsung dimasukkan rumah sakit, sudah minta tolong, tolong dok, obati suami saya, tolong dok, obati istri saya, tolong dok, obati anak saya, tolong dok, banyak tolong dok, banyak tolong dok, banyak tolong dok. Dan kita lupa pada Allah Ta'ala. Kemudian kalau Allah memberikan kesembuhan, kita lupa lagi kepada Allah Ta'ala bahwasanya rumah sakit itu hebat, dokternya, profesor ini hebat, obatnya bagus dari luar negeri. Sudah lupa bahwa semuanya ini dari Allah Ta'ala semuanya. Kalau Allah menginginkan itu terjadi, bahwa apa yang dia kerjakan itu tidak berhasil, dia pasti kecewa, dia pasti menggerutu. Nah, disitulah sebenarnya ketauhidannya kepada Allah Ta'ala mulai pudar. Di sini saya ingatkan khususnya bagi diri saya sendiri, juga umumnya bagi para jamaah yang dirahmati oleh Allah, amin, agar kita memahami unsur kalimat la ilaha illallah itu ada di diri kita. Jangan sampai itu kita lupakan di dalam setiap saat, di dalam gerakan-gerakan kita, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu harus kita tetap ikhtiar, karena memang kita diminta oleh Allah Ta'ala ikhtiar. Di dalam salah satu ayat Quran diceritakan, setelah kita tunaikan sholat, kita disuruh bertebaran di muka bumi untuk mencari rizki Allah atau fadilah. Disuruh mencari. Tetapi kita nanti kalau diizinkan oleh Allah Ta'ala mendapatkan rizki, jangan ada kesombongan bahwa rezeki itu dari ikhtiar kita, enggak boleh. Kita hanya diminta oleh Allah Ta'ala ikhtiar, nanti Allah yang menentukan. Kenapa? Banyak juga orang yang sudah ikhtiar tapi enggak jadi-jadi. Jadi enggak bisa disamakan. Atau umpamanya pada waktu ikhtiar kemudian doa senantiasa di sholat sunat tahajud, kemudian dikabulkan oleh Allah Ta'ala, diberi rezeki yang cukup berlimpah, kemudian berkata, ini karena saya setiap malam bertahajud kepada Allah Ta'ala. Ini juga tidak boleh. Jadi itu dia namanya. Jadi itulah yang sering kita kerjakan setiap hari, bahwa kita lupa bahwa Allah yang menentukan, kita hanya diizinkan untuk ikhtiar kepada Allah Ta'ala. Nah, kalimat tauhid inilah yang sebenarnya yang harus kita pertahankan. Jangan sampai kita itu ada kesombongan, jangan sampai kita ada ujub atau riya. Karena itu yang hal yang akan mencelakakan kita. Sudah sangat jelas sekali, sangat mencelakakan kita. Nah, saat ini banyak sekali dari diri kita, kita tidak usah melihat orang lain, tapi mudah-mudahan orang-orang saudara-saudara kita mendengarkan
pengajian ini dan mau kembali lagi di jalan Allah, menata dirinya, apalagi ini di bulan Ramadan, menata dirinya kembali, kembali kepada itok ya, sebagai seorang muslim yang harus taat pada Allah Ta'ala. Kalau sudah mengucap la ilaha illallah, ya sudah, kita betul-betul mencoba untuk meyakini bahwa tidak ada Tuhan di luar Tuhan-Tuhan lain itu kecuali Allah. Itu harus betul-betul kita tinggalkan. Ini yang sering kita lakukan, bahwa kita banyak salah di hadapan Allah. Makanya di bulan Ramadan ini betul-betul istilahnya ceritakan pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya, kemudian pintu neraka ditutup, setan itu dibelenggu. Sebenarnya itu adalah kiasan bahwasanya kita diminta oleh Allah Ta'ala untuk mengerjakan semua perbuatan-perbuatan baik. Kerjakan semua perbuatan baik, dari mulai sholat wajib, sholat sunnah, kemudian apa, baca Quran yang dulunya Quran ditumpuk berdebu karena sudah lama gak dibaca, karena adanya Quran di lemari itu dulu waktu dipinang oleh suaminya sudah lupa, jadi gak dibaca. Insya Allah itu akan menjadi berkah benar. Baca Quran, kemudian apa, ditata bicaranya, semuanya ditata semuanya, dan itu pintu surga dibuka, maksudnya dianjurkan oleh Allah Ta'ala. Kalau bahwasanya kita itu nanti dalam melakukan benar-benar perbuatan baik semata-mata karena Allah Ta'ala, itu dipersiapkan surga bagi kita yang memang mengerjakan perbuatan baik itu kan Allah. Amin. Dan pintu neraka ditutup, itu kiasan. Kiasannya gimana? Hentikan perbuatan tidak baik. Hentikan dari mulai bicaranya yang dulunya gak karu-karuan, kemudian cara pikirnya banyak sekali suudzon, curiga dan sebagainya. Ada keluarga di mana istri mencurigai suaminya, suaminya mencurigai istrinya, kemudian ayah ibu mencurigai anaknya, anaknya mencurigai orang tuanya. Ini gimana ini ceritanya? Gak ada unsur Allah Ta'ala, beneran gak ada unsurnya. Apa untungnya di bulan Ramadan saling curiga? Dan itu berlanjut sebenarnya. Apa yang kita ketahui dari apa yang kita kerjakan? Gak ada sama sekali. Yang dimana Allah itu menceritakan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan penuh ampunan, tapi yang kita kerjakan adalah saling mencurigai suami istri, saling mencurigai anak-anak kita, saling mencurigai saudara-saudara kita. Itu yang harus kita ketahui. Gimana Allah itu mau mengampuni kalau kita masih melakukan hal-hal seperti tersebut? Jadi istilahnya itu, di dalam keluarga itu banyak isi neraka daripada isi surganya. Jadi bahwasanya kita itu di dalam keluarga sudah diceritakan ku anfusakum wa ahlikum naro, itu jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jagalah dirimu dan keluargamu, berarti ini untuk pemimpin, untuk imam, yaitu bagi ayah di dalam keluarga. Jaga diri ayah, jaga diri pemimpin berbulu dari api neraka, kemudian baru dijaga keluarganya dari api neraka. Jadi seorang pemimpin jangan menjadikan keluarganya ini api neraka. Gak ada keberkahan sama sekali yang didapat walaupun di bulan Ramadan. Bukan berarti terus kita di bulan Ramadan Allah itu langsung mengampuni dosa-dosa kita. Tidak semerta-merta segampang seperti itu. Tetap kita harus memohon ampun kepada Allah Ta'ala, baru dari memohon ampun itu dilihat oleh Allah Ta'ala. Biasanya di hari-hari biasa kita mohon ampun Allah kepada Allah Ta'ala, belum tentu mohon ampun kita itu bisa langsung dikabulkan, tapi di bulan Ramadan itu bisa dikabulkan berkali-kali lipat. Tetapi kalau perilaku kita kurang baik di hadapan Allah Ta'ala, gimana kita mau bisa diampuni oleh Allah Ta'ala? Jadi kita melakukan puasa, kita menahan beberapa nafsu, tapi nafsu yang lainnya kita, nafsu yang tidak baik kita lakukan. Jadi itu malah menjadikan kita kurang baik. Nah ini salah satu hal. Jadi benar-benar harus mengetahui bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, itu harus kita jaga. Benar-benar. Kalau insya Allah dikatakan bahwa masuk surga itu sulit, iya memang sulit.
Tidak segampang orang masuk surga dengan hanya sedekah. Lah, sholatnya kemana? Hanya sedekah aja masuk surga? Gak bisa. Dia harus sholatnya tertib. Sholat itu didukung apa aja lu? Sholatnya didukung, jangan sampai kita melakukan perbuatan keji. Jangan sampai kita melakukan perbuatan dolim. Jangan sampai kita melakukan perbuatan mungkar atau tidak baik. Itu didukung semuanya. Lah kalau kita masih dolim, kita masih berbuat tidak baik, sholat kita rapuh. Bagaimana kita bisa masuk surga dengan nyaman kalau sholat kita rapuh? Kalau kita mengandalkan hanya sedekah aja, sedekah aja belum tentu sedekah yang kita berikan itu dilihat Ta'ala. Banyak yang sudah beredar sedekah itu hanya untuk mencari kelipatan uang kembali dari Allah Ta'ala. Belum dunia. Banyak sekarang kayak gitu. Kalau ingin kaya sedekah, ya gimana caranya? Bahwa Allah itu mengajarkan, Rasul itu juga mengajarkan bahwa sedekah itu harusnya dilihat Ta'ala. Tapi kita keblinger karena kita ada nafsu. Akhirnya kita sedekah niatnya bukan lillahi ta'ala, bukan karena Allah, tetapi sedekah itu kita hanya ingin kaya. Dan tahukah kita bahwasanya itu dilarang oleh Allah Ta'ala? Kalau memang kita itu melakukan aktivitas ibadah yang untuk dunia, benar Allah akan bisa mengabulkan duniawi yang kita cari. Tapi ingat, di dalam Quran tersebut diceritakan akan aku berikan apa yang diinginkan tentang duniawinya, tapi nanti di akhirat akan aku kembalikan kepada kami, masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Kita sudah sedekah, kita sudah sholat, kita sudah membaca Quran, pikir kita itu sudah menjadi amal soleh, tetapi niat kita hanya mencari uang, hanya biar anak kita itu lulus, hanya agar anak kita itu apa namanya itu laku. Kok laku sih? Laku mendapatkan jodoh, kan gitu. Ini banyak sekali, bacaan surat ini. Akhirnya dalam membaca Quran ini tidak ada unsur lillahi ta'alanya. Dan kalau itu dibaca terus-terusan, apalagi dibaca puluhan tahun, ya Allah ngasih duniawinya, tetapi akhiratnya, karena niatnya gak ada lillahi ta'ala, niatnya hanya duniawi, kosong. Padahal kita itu dosa kita lakukan, ngomong jelek kita lakukan, mohon ampunnya lupa. Mikir jelek kita lakukan, mohon ampunnya lupa. Dengar fitnah kita marah, mohon ampunnya lupa. Ya? Dengar kita dipuji senang, lupa kalau dipuji senang itu sombong. Lupa lagi kita mohon ampun. Gimana dosa kita gak semakin nyari semakin tambah? Itu salah satunya. Kita akan merugi. Nah, mudah-mudahan kita tidak digolongkan seperti itu. Inilah yang harus kita ketahui. Kemudian banyak sekali hal yang harus kita ketahui. Bagaimana Allah menurunkan salah satu ayat dalam surat Al-An'am, ya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Al-An'am 162. Ini jarang orang ngerti, walaupun langsung tahu artinya. Sesungguhnya sholatku, ibadatku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ngerti, tapi pemahamannya bagaimana? Sebenarnya kalau diwakilkan, sesungguhnya sholatku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, betul ya? Sesungguhnya ibadatku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Sesungguhnya hidupku hanya untuk Allah. Sesungguhnya matiku hanya untuk Allah. Sebenarnya itu. Tetapi kenyataannya tadi saya barusan cerita, sholat kita itu kadang-kadang kita sholat sunnah duha, ya, niat kita untuk kaya. Nah, sudah ini nggak ada lillahi ta'alanya sama sekali. Jadi sholat duha kita bisa kosong di hadapan Allah Ta'ala. Akhirnya sholat duha belum kesampaian, belum diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala. Akhirnya sholat wajib kita itu udah fokusnya cari agar Allah itu memberikan rezeki. Akhirnya niat sholat wajib kita sudah bukan lillahi ta'ala lagi, tapi kita agar dilancarkan, dapat rezeki. Nah, apakah itu pernah kita pikirkan? Kemudian ibadah kita, seperti tadi saya ceritakan, membaca Quran ya harusnya lillahi ta'ala. Membaca Quran untuk ini, membaca Quran untuk itu, membaca Quran. Ini dunia di semua. Kembalilah pada Allah. Membaca Quran hanya satu lillahi ta'ala. Apa saja? Kalau takut kita itu dikatakan kita salah, ya sudah membaca Quran dari Fatihah sampai tuntas.
Jadi niatnya cuma satu, lillahi ta'ala. Habis, selesai, tutup, berdoa pada Allah Ta'ala, alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi amal solehku dan bisa meningkatkan iman dan ketakwaanku padamu. Alhamdulillah ya Rabbil alamin, la haula wa la quwata illa billah. Tapi jarang seperti itu. Habis baca Quran, tutup, alhamdulillah, masih mending ada alhamdulillahnya. Tapi apakah kita itu pernah berpikir bahwa kita itu bisa membaca Quran, kita bisa menjalankan sholat, mau sholat wajib maupun sholat sunnah, sebenarnya itu atas izin Allah? Dan pernahkah kita bersyukur setelah kita sujud, setelah berdoa selesai, kita bersyukur berdoa pada Allah Ta'ala, alhamdulillah ya Allah, atas izinmu aku bisa menjalankan sholat berjamaah, boleh. Tanpa izinmu aku tidak akan bisa, tidak akan mampu. Betul enggak? Alhamdulillah ya Rabbil Alamin, la haula wa la quwata illa billah. Mbok iya belajar seperti itu. Ibadah yang lain sama, seperti puasa, sedekah, kemudian berhaji, kemudian ibadah yang lain, banyak sekali. Hidupnya untuk Allah Rabbul Alamin. Hidup itu bagaimana? Seperti ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan mau mendengarkan lillahi ta'ala. Kalau mau mendengarkan, nanti semuanya akan dapat mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Jelas itu, karena sudah tertulis dalam Quran. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi jika diperdengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat suci, maka dengarkan, perhatikan agar kamu mendapatkan rahmat. Itu sudah jelas kok. Jadi kita belajar untuk mau mendengarkan nasihat siapapun. Jangan meremehkan. Kalau orang itu meremehkan, sombong sekali orang tersebut. Sombongnya amin ta'atuh. Kita memberi nasihat, dengarkan. Gak ada yang jelek yang kita berikan. Kita mengajak kembali ke jalan Allah. Tapi kalau kita diremehkan, ya sudah biarin. Tapi orang tersebut dinilai oleh Allah Ta'ala sombong orang tersebut. Dia merasa paling hebat, dia merasa paling benar. Itu nanti orang-orang tersebut pasti dia akan mendapatkan balasannya dari Allah, walaupun kita tidak berdoa kepada dia. Kita mendoakan, kita tahu dia memang sombong, didoakan aja, ya Allah berikanlah hidayah pada dia. Selamatkanlah saudara saya itu dunia dan akhiratnya. Itu kalau dia seorang muslim, oh, itu bagus. Dan itulah cara-cara Islam, cara-cara yang baik. Nah, hidup kita yaitu mengatur keluarga dan bermuamalah yang baik. Banyak sekali dalam kehidupan kita. Ada yang sekolah, bagaimana sekolahnya? Ada yang bertetangga, bagaimana dengan bertetangga? Apakah saling menyakiti? Bagaimana dengan suami istri? Bagaimana kalau istri salah itu suami itu mau memberikan nasihat baik kepada istrinya atau mementak-mentak? Ini sama aja. Kalau dia istrinya salah, suami langsung mementak-mentak, ya salah. Kalau suaminya bilang, aku udah berkali-kali bilang sama istriku, makanya aku jengkel, ya gak boleh. Ya istri itu memang tugasnya yang mendampingi. Kalau dia salah, ya wajib dinasihati, bukan dibentak-bentak. Sama seperti itu juga. Umpamanya si ibu cerita, suami saya gak sholat ustaz, gimana caranya, kan kami udah tua, suami saya gak mau sujud pada Allah Ta'ala. Terus ibu gimana, saya jengkel sekarang ustaz, gimana kalau saya pisah sama suami saya? Ada yang ngomong begitu, padahal udah hampir punya cucu, maunya pisah. Lah ibu dulunya itu ketemu sama suaminya, suaminya rajin sholat atau gak sholat? Ya gak sholat ustaz, ya sama aja kalau gitu. Ya sudah, didoakan aja, ditunggu rahmat Allah atau hidayah Allah kepada suami ibu agar dia mendapatkan hidayah terus sehingga dia mau sujud pada Allah Ta'ala. Berikan nasihat-nasihat yang baik. Seorang istri memberikan masukan kepada suaminya, itu bisa pilihan. Karena bukan kewajiban istri memberikan sesuatu, nasihat kepada suaminya. Itu bisa pilihan. Seorang istri memberikan sebagian hartanya kepada suaminya karena Allah Ta'ala, bisa pilihlah. Dan itu nilai amal solehnya itu cukup tinggi di hadapan Allah. Kalau istrinya mau. Nah ini jarang sekali.
yang paham. Kehidupan hanya untuk Allah itu kita hanya kadang-kadang hanya kamuflase, sesekali kita ingat, tapi kita banyak lupa. Kemudian kematian kita juga hanya untuk Allah. Bagaimana? Bagaimana kita itu bisa berdoa untuk diri kita, mudah-mudahan kita nanti meninggalnya dipanggil Allah itu husnul khatimah. Bagaimana kita hanya doa aja sekarang tapi perilaku kita enggak baik, gimana coba? Enggak cocok. Ya, pada waktu kita berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, kalau memang nanti kita itu dipanggil oleh Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah itu, ya mulai sekarang kita belajar bagaimana kita berbuat baik sehingga kita itu menjadikan jalan kematian kita itu benar-benar itu pas dengan doa kita. Nah, jalan kematian apa? Ya berbuat baik itu, berbuat baik terus-terus tanpa henti dengan Allah Ta'ala. Kalau dikasih ujian, terima. Yang enak, alhamdulillah. Gak enak, ya alhamdulillah. Jangan yang enak aja, alhamdulillah. Gak enak, gerutu, ya sama aja. Itulah yang harus kita ketahui. Tauhid sebenarnya sudah banyak luntur di hati kita. Ayolah kita belajar di bulan Ramadan ini memahami kekurangan-kekurangan kita. Persoalan kita sudah menjalankan amal soleh, biarkan itu sudah ada yang ngatur. Gak perlu kita itu melihat amal soleh hingga amal soleh itu kita hitung-hitung hingga kita bangga sekian triliun. Ngapain kita hitung-hitung? Gak perlu. Amal soleh itu biarin, itu hanya Allah. Lah kita itu mengerjakan sholat, kita itu mengerjakan puasa. Kalau kita tidak niat sholat, kita tidak niat puasa, memang diterima menjadi amal soleh? Enggak. Itu pun tetap harus ada. Kita mau mengerjakan suatu kebaikan, ya, gak cuma ibadah, sesuatu kebaikan harus diawali dengan bismillah paling tidak. Kalau kita sudah diizinkan melakukan kebaikan, tutuplah dengan hamdalah paling tidak, dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tapi itu sangat jarang. Pernahkah kita berpikir kalau kita itu bekerja dari mulai rumah sampai ke tujuan itu, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan aku kenikmatan yaitu selamat sampai tempat kerjaku. La haula wala quwata illa billah. Sampai di tempat kerja kita ada masalah, kita kerjakan, kita pikirin, kita selesaikan. Setelah selesai, boh ya berdoa, alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah, persoalanku di kantor ini bisa aku selesaikan. La haula wala quwata illa billah. Coba di antara jamaah memang sering seperti itu. Kita bisa berpikir bahwa kita jarang sekali seperti itu. Sangat jarang. Makanya ayo kita kembalikan kita sebagai seorang muslim. Belajar taat pada Allah Ta'ala. Karena seorang muslim itu, dia melakukan kebajikan, pahalanya ya untuk dia sendiri. Dan kalau dia melakukan kejahatan, dosanya dia tanggung sendiri. Jadi kita kalau melakukan kebajikan, melakukan kebajikan salah satunya kebaikan dengan membaca Quran niatnya Allah Ta'ala, ya gak bisa kebaikan ini saya serahkan kepada si fulan, yaitu untuk kita sendiri. Kalau itu bisa, berarti dosa kita bisa kita alihkan kepada si fulan, betul gak? Wah, dosa saya aja yang saya arahkan, ya Allah aku kirimkan dosaku kepada si fulan, gitu aja. Lalu dalam Quran itu sudah banyak yang sudah bercerita seperti itu, kok masih ada kita itu melakukan suatu kebaikan tapi dikirim-kirimin ke sana. Gimana sih? Jadi bingung saya. Ya. Tapi itulah yang sering kita lihat di sekitar kita. Ya khilaf lah, tapi ya sudah enggak apa-apa. Beliau memang tidak tahu atau tidak mau tahu, atau dia juga mengikuti arah angin yang ada, tapi ya itu yang kurang tepat. Tapi kita belajar, harus belajar untuk tetap satu niatnya lillahi ta'ala, dan itulah yang akan dicatat oleh Allah Ta'ala. Apa saja, dan kita harus memahami ya, namanya tauhid itu adalah nomor satu. Susah memang. Yang namanya kita belajar ikhlas, kalau ada orang masih ngomong saya ikhlas, itu masih bohong.
dia hanya kamuflase di bibirnya, sebenarnya hatinya belum. Siapapun orangnya, iya saya sudah ikhlas kok, malah belum. Karena yang namanya ikhlas itu malah mengucapnya jelas. Dia diam, dia berpikir ini tidak nyaman pada dia, kemudian dia hanya mengucap lirih saja. La haula wa la quwwata illa billah. Itu mengalami ikhlas. Tapi yang begitu jarang. Coba ada orang-orang yang ketangkap polisi itu waktu diwawancara itu bilang alhamdulillahirabbil alamin, ini sudah diizinkan oleh Allah Ta'ala ketangkap, la haula wa la quwwata illa billah. Hebat loh itu, nanti saya acungi jempol, empat jempol buat mereka. Tapi masih ada gak yang seperti itu? Ya ada, mah tutup pun mukanya di ini begitu ya. Gimana juga? Ayo mulai sekarang itu bergeraknya itu karena Allah. Bukan berarti kita itu tidak boleh interaksi dengan orang. Enggak. Niatkan satu, yang melindungi ya Allah, yang menolong juga Allah. Kita hanya berikhtiar aja. Kita hanya berikhtiar. Nah itulah salah satu hal yang harus kita ketahui, bagaimana kita itu belajar tauhid itu susah. Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, kan nanti seperti itu. Iya kan, iya. Kalau memang kita mau disenangkan oleh Allah Ta'ala nanti di dalam surga, ya memang seperti itu. Mau kita dilarang seuzon, malah kita seuzon. Kita dilarang untuk curiga, malah kita curiga. Kan begitu, dan kita harus malu dengan itu. Aku kok curiga terus ya sama si ini. Astagfirullahaladzim, ini kan bulan Ramadan, kenapa saya seperti itu? Evaluasi, ada yang salah di pikiran saya. Itu harus berpikir ke arah sana semuanya. Dan satu hal lagi dari para majelis di sini yang dirahmati Allah, amin. Biasanya kita itu, kalau biasanya di masjid kan ada takjil, ya, betul ya. Kadang juga ada makan besarnya, habis takjil, kemudian ada makan besarnya, ya. Bo, ya ho, kalau diberi takjil kek atau makan besarnya kek sama yang ngasih, bilang terima kasih mas, terima kasih bu, terima kasih pak. Karena apa? Kita itu sudah diberi. Bo, ya terima kasih bilang. Tapi itu jarang sekali saya amati dari bibir-bibir orang yang terima takjil itu hanya ketawa, malah ingat amin siapa lagi. Padahal itu lebih baik orang itu tangannya di atas daripada tangannya di bawah. Berarti kita itu pada waktu kita itu terima takjil itu dalam kondisi kita itu terburuk sebenarnya. Dan kok malah masih senang-senang aja memalukan, kan gitu. Sudah diberi gak mau terima kasih, itu malaikat yang nyatet atet itu, bukan roket. Coba kita itu sudah diberi, diberi ketenangan, alhamdulillah kita bisa sholat maghrib, itu kan enak sudah. Lah kok gak berterima kasih, ini gimana? Dan ini duanya. Apalagi saat ini banyak sekali di masjid-masjid itu di bulan, di hari Jumat itu memberikan sedekah, benar ya? Kemudian makan, coba yang makan itu memang pernah berterima kasih sekali dua kali, makannya berapa kali coba? Coba dihitung dosanya, amal solehnya itu loh, mana ada amal solehnya? Udah makan enak ya, nggak berterima kasih, dosa aja. Sudah makan letakin, udah nggak berdoa, padahal dari makanan ini kita bisa doakan, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah izinkan aku bisa merasakan makanan yang halal dan thayyib, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat di dalam tubuhku dan bisa membantuku untuk meningkatkan iman dan ketakwaanku kepadamu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Oh, itu jempol. Itu betul-betul yang baik ya Allah. Nah, ini saya ceritakan. Inilah tauhid. Bahwa kita diizinkan makan oleh Allah Ta'ala. Diizinkan bisa masuk ke perut. Kemudian berdoa kepada Allah Ta'ala. Oh, itu amal saleh. Nah kalau itu kita kerjakan setiap hari, itu kan amal soleh kita insya Allah bertumpuk. Dan kalau kita memohon ampun terus menerus kepada Allah Ta'ala, kan nanti insya Allah dosa-dosa kita diampuni. Seperti itu aja. Tetapi kadang-kadang kita sebagai hamba Allah itu masih sombong, masih tidak peduli dengan keadaan. Seperti itu. Dan itu susah memang. Dan saya ceritakan lagi, masuk surga itu susah.
tidak segampang hitung-hitungan orang-orang tertentu yang menghitung bahwa dia bisa masuk surga. Enggak segampang itu. Tidak segampang itu. Nah, disinilah harus kita ketahui bahwasanya kalimat tauhid, yaitu dengan menyebut la ilaha illallah, itu mengingatkan kita bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti kita harus hati-hati. Kalaupun kalau kita mau minta tolong kepada seseorang, yang jangan kita minta tolong itu harus dia, kalau nggak dia saya nggak mau, ngomongin itu. Itu juga nggak boleh, itu mulai menuhankan orang tersebut. Jangan, ya minta tolong yang baik, dengan kata yang baik, yang cukup, yang sopan, tetapi tidak yang sampai dalam sekali. Kalau saya tidak masuk ke politik ini, saya jabatan saya nggak ini, ya sudah, berarti dia sudah menuhankan politik tersebut. Kalau saya nggak nikah sama itu, saya rasanya hidup ini hampa. Nah, sudah. Kayaknya si dia itu Tuhan kita, kan gitu. Benar nggak sih? Sehingga akhirnya lama-lama kita gila kalau yang seperti itu. Iya benar, yang kencang-kencang itu yang begitu. Saya kalau masuk, kalau nggak masuk fakultas ini, saya hidup saya terlutang-lutang. Ya emang fakultas itu apa? Oh, gua jadi rezeki. Yang ngasih rezeki Allah Ta'ala, tapi itu mati-matian dibela-belanya, gila lama-lama. Benar-benar seperti itu. Jadi orang yang memang hilang ingatan itu awalnya ya dari apa yang dia kerjakan setiap hari, yang dia tidak tahu bahwa ada Allah, dia lupa. Makanya ini pengajian malam Lailatul Qadar, 17 Ramadan ini menyingkap tentang Al-Tauhid. Itu yang jelas. Bagaimana kalau istilahnya para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah ini, amin. Pada waktu malam-malam yang sudah mendekati 10 malam terakhir ini ingin mendapatkan Lailatul Qadar, pasti kepingin, betul nggak? Tapi kalau masih cara niat bersyukur aja masih langsaran kayak gitu, gimana? Dapat Lailatul Qadar gimana? Ya dapat Lailatul Qadar itu Rasul. Kita itu ya boleh mengharap, saya pun mengharap, tapi kan yang dapat itu Rasul. Kalau memang kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, ya sudah, sifat Rasul itu kita contoh. Jangan hanya melihat orang ngaji atau mendengarkan kita pengajian kemudian menceritakan tentang hebatnya Rasul, lemah lembutnya Rasul, baiknya Rasul, begitu tawadunya Rasul itu kita hanya cuma Masya Allah, Masya Allah, pulang dari pengajian lupa. Itu biasa. Harus kita contoh mulai saat ini dari yang ringan, cara ngomong, berpikir, itu aja. Kemudian berdoa, apa aja yang baik sudah kita kerjakan, doa. Doa, doa yang baik. Insya Allah itu suatu kenikmatan. Makanya yang diceritakan di Al-Quran itu kan banyak cerita bahwa di dalam tubuhmu pun itu ada kebesaran Allah. Betul ya? Kebesaran Allah, dan itu harus kita syukuri. Itu maksud Allah. Kita bisa bernafas, kita bisa berjalan, kita masih bisa mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, sehingga hati kita lebih tenang. Kita masih bisa membaca Quran, kita masih bisa menjalankan sholat lima waktu, kita masih bisa alhamdulillah kita bersedekah, kita masih bisa membimbing anak-anak kita mendekatkan pada dirinya kepada Allah Ta'ala. Kan begitu harus disyukuri. Jangan kita kacaukan anak-anak kita sehingga anak kita malah pusing mikir. Aku ini sama orang tua aku kok diginiin, kan malah jadi kacau, ini keluarga malah bisa jadi neraka. Coba berpikir bahwa itu tidak boleh. Ayo, niatnya lurus. Doain kepada Allah Ta'ala, jangan yang aneh-aneh. Itu yang harus kita ketahui, dan itu yang harus kita kerjakan, sehingga benar-benar Allah itu ada pada diri kita, bukan Allah nempel di diri kita. Kita itu betul-betul mengerjakan sesuatu betul-betul karena Allah Ta'ala. Ingat ayat ini, ingat ayat ini, ingat. Suatu ketika kalau memang bapak ibu benar-benar sudah jago, sudah mirip-mirip Rasul dikit lah, ya insya Allah pasti Allah ngasih Lailatul Qadar. Amin, saya ngaminin dengan Allah. Gak ada yang amin kan? Kedua saya ngaminin. Iya. Kalau memang diinginkan Lailatul Qadar itu bukan cuma diem di masjid, enggak. Kalau memang sedekah di bulan Ramadan, boleh, itu memang amal solehnya banyak, benar. Tetapi Allah itu ya pintar.
Lu sedekah tuh hanya di bulan Ramadan, bulan lain gak mau, nolong orang gak mau, dan ketawa malaikatnya. Ini lucu nih, kalau hitung-hitungan nih, si Fulan nih, gitu. Dia di bulan-bulan biasa dia gak mau nolong, dia malah gak mau sedekah, tapi di bulan Ramadan, wah dia gencar. Tapi yang namanya Allah Maha mengetahui, ya tahu itu hatinya pasti hitung-hitungan, kan gitu. Ya enggak ya, ya itu gimana Ustaz? Ya itu terserah Allah, yang jelas itu kalau bersedekah di bulan Ramadan itu kita berdoa mudah-mudahan itu bisa menjadi amal soleh kita ya, amin ya. Persoalan mau hitung-hitungan, itu sudah hanya Allah. Kalau saya ditanya, enggak ngerti. Pokoknya lebih bagus itu kalau bisa dengan di bulan Ramadan aja berbuat baik. Dan tahukah kita bahwa yang namanya kita perangnya itu bukan di bulan Ramadan sebenarnya. Perangnya kita di bulan Ramadan, apa yang kita perangin? Semuanya diem, semuanya gak makan, betul ya? Dan perangnya itu setelah di bulan Ramadan, orang kembali pada koloninya, orang kembali pada sifat aslinya, masih marah, mau makin dan lain. Kita, nah di situ perangnya, kita masih tenang, pura-pura lapar. Ya maksudnya kita itu tetap konsisten. Bahasa Inggrisnya istiqamah. Konsisten. Iya, dengan apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, kita kerjakan di bulan-bulan yang lain. Nah, itu konsisten. Oh, itu baru itu para malaikat angkat jempol. Nah, enggak lupa nulis. Angkat jempol gimana nulisnya ya? Maksudnya itu insya Allah itulah ya. Jadi perangnya nanti kita itu malah di bulan di luar bulan Ramadan. Ya memang kita banyak bonus di bulan Ramadan itu banyak bonus. Kita mohon ampun, dipercepat ampunannya. Kita bersedekah, amal solehnya kita itu ditingkatkan, ditambahin amal solehnya. Dulunya itu bersedekah itu ya satu atau dua kali ya. Ini bisa 10 atau 100 bahkan. Karena kita sudah hobi dari sebelum Ramadan itu kita sudah hobi bersedekah. Membaca Quran di bulan Ramadan banyak amalnya, iya sih. Tapi dulunya di bulan Ramadan jarang baca Quran, enggak pernah. Jadi itu lucu gitu loh jadinya. Kenapa harus di bulan Ramadan? Bu, iya, yang benar itu ya malah di luar bulan Ramadan itu membaca Quran continue. Ya enggak harus setiap hari tapi continue lah ya. Sehingga itu yang akan menjadikan malaikat itu menulisnya itu tulus, tulisannya itu bagus sekali dan Allah membacanya jelas. Kalau kita itu gak urut seperti itu tuh nulisnya ya semau-maunya malaikat kali ya. Sehingga Allah itu masih ini, apa sih ditulis ini? Kayaknya ini si Rokim nulis tapi kok gak kebaca. Ini perumpamaan saya aja. Tapi itulah yang harus kita ketahui. Bahwasanya kalimat tauhid atau tauhid itu sulit. Pada waktu kita itu sholat untuk Allah Ta'ala, pada waktu kita ibadah untuk Allah Ta'ala, pada waktu hidup kita dan mati kita hanya untuk Allah Ta'ala, itu sungguh sulit. Bagaimana kalau istilahnya seorang sebuah pasangan keluarga suami istri ini bertengkar? Kan itu. Gimana cara menyelesaikannya? Ada yang udur-uduran, tahu udur-uduran gak sih? Udur-uduran itu gengsi-gengsian. Nanti yang kena siapa? Anaknya. Anaknya yang kena. Lihat orang tua kok gengsi-gengsian, ngapain gengsi-gengsian? Kalau sudah anaknya melungker baru tanya, ustadznya gimana anak saya? Ngapain sakit di situ, sang keluarga di mana di sini? Ayo kan kamu saling minta maaf sama istrimu. Nah udah gitu aja, setelah ngerti minta maafnya selesai, nanya alhamdulillah sembuh. Kan enak seperti itu. Tapi ngapain harus gengsi-gengsian kalau ada masalah? Udah biasa, saya ngobrol yang biasa. Itu sulit loh di dalam keluarga, betul nggak? Betul nggak? Udah punya keluarga loh. Lo belum bisa bilang betul ini. Oh keluarga ya. Saya hanya ngerjain beliau aja. Jadi memang susah ya, menjaga keluarga itu ada di surga. Istilahnya surga dunia itu susah sekali. Sangat susah. Si ayah gimana nyari duit itu susah. Jangan sampai kesusahan nyari uang ini terdengar sama istrinya. Ada loh orang yang seperti itu. Tapi
Tapi kalau istilahnya si suami bilang, bu, nyari duit susah, gampang, banyak itu suami yang gitu. Padahal belum tentu dia nyari duit itu susah beneran. Bisa aja duitnya itu jatuh-jatuh di sana. Ini udah susah. Nah inilah yang harus kita ketahui. Ya ada yang menjaga, jangan sampai istriku, anakku tahu kalau aku itu lagi gak punya uang. Ya ada, dan dia jaga. Waduh, gimana ya punya suami kayak gitu? Istrinya taunya ya tenang, santai, happy. Padahal suaminya itu mikir tiap hari itu hanya mohon pada Allah, ya Allah tolong aku, ya Allah berikan aku kebaikan darimu oleh Allah. Barangkali seperti itu, dan itu memang banyak. Ada yang terjadi seperti itu, bukan banyak ya. Yang begitu susah. Kalau suami yang bilang lagi gak punya duit ya bu, itu banyak gak sih yang begitu? Apa? Banyak ya? Manyun. Apa katanya? Apa? Iya, yang seperti itu banyak. Suami yang jangan sampai keluarganya tahu bahwa dia itu mati-matian mencari rezeki, ya ada. Tapi ya, istri anaknya, keluarganya gak tahu kalau dia itu betul-betul mati-matian. Padahal dia lagi susah, lagi diberi kesusahan oleh Allah Ta'ala, dan dia terima aja dia kesusahan itu lapang dada. Makanya dia gak ceritain kepada keluarganya. Ada yang seperti itu. Dan inilah salah satu menjaga agar istrinya tidak khawatir. Siapa sih? Mirip siapa yang seperti itu? Masih ingat Rasul itu biasanya kalau dikasih minuman sama Aisyah, masih ingat gak? Biasanya Rasul itu menyisakan sedikit minumannya untuk istrinya Aisyah. Benar gak? Benar gak? Suatu ketika Rasul itu minum dihabisin, tahu gak? Pernah dengar gak itu? Gak tahu pada waktu diminum. Wahai Rasul, biasanya kau memberikan sedikit minuman untuk diriku. Saat ini kok kau minum semuanya? Ini hanya beberapa tetes. Apa yang diminum tetesannya? Asin. Itu Rasul tidak mau bilang bahwa ini asin. Ngapain suami datang-datang capek ke sini kamu kasih aku minuman asin? Enggak. Diem aja diminum sampai habis. Kan sama. Enggak bilang. Diem aja. Dan itulah yang harus kita contoh. Karena memang hadis yang benar itu yang soleh itu yang harus kita contoh. Yang baik kita contoh. Jangan mengutamakan ego kita, mengutamakan emosi kita. Kalau enggak emosi saya enggak keluar, enggak nyaman. Kan kalau saya tuh enggak nginjak-nginjak ini enggak nyaman lah apanya. Enggak usah, enggak apa-apa. Serahkan aja sama Allah Ta'ala. Nanti Allah yang ngatur kok. Nah inilah yang harus kita ketahui tentang tauhid. Bahwasanya kita harus kembali kepada Allah Ta'ala, kembali mengingat pada Allah bahwa tidak ada yang kita bisa menolong kita, tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Allah. Dan jangan kita itu mengada-ada bahwa seseorang atau benda apapun itu bisa sebagai Allah. Jadi itulah yang dikatakan nanti syirik. Sebenarnya seperti itu. Dan kita harus belajar memahami. Coba nanti dua rangkaian itu dari La ilaha illallah sama salah satu ayat dalam surat Al-An'am 162 tersebut dibaca pelan-pelan, diresapi. Nanti insya Allah ngerti. Mudah-mudahan kalau sudah meresapi, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sehingga ngerti maksudnya. Jadi Quran jangan dibaca sekenanya, ya jangan, ya dulu satu ayat. Kalau nggak tahu ganti ayat yang lain boleh, karena nggak tahu beneran. Tapi kalau memang nggak tahu silahkan tanya pada yang tahu. Dan jangan lupa salah satu kalimat la haula wala quwata illa billah ini sebenarnya bernilai keikhlasan yang kuat, dan itu juga menjadi kalimat tauhid. Karena apa? Karena semua yang terjadi ini pasti atas izin Allah, pasti. Mau kita mendapatkan nikmat itu pasti atas izin Allah, bukan karena hebatnya kita, bukan karena pintarnya kita, bukan karena gayanya kita, bukan karena kuatnya kita, bukan karena Allah. Dan kalau umpamanya sesuatu yang tidak enak terjadi pada kita, ya itu atas izin Allah, sama ya, harus kita terima ikhlas lillahi ta'ala. Karena itu yang pada waktu itu terbaik yang harus kita terima. Jadi tidak usah menggerutu. Nah, kalau kita menggerutu berarti kita tidak ikhlas.
dan kita malah menyalahkan Allah. Nauzubillah. Jangan. Dan kita harus belajar seperti itu. Belajar dari yang ada di dekat kita, sehingga nanti kita itu akan diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Semakin hidayah itu besar, semakin hidayah itu besar, kemudian diberi rahmat, semakin rahmat itu dikasih terus-menerus, sehingga nanti ya kita belajar dan berdoa bisa menjadi mengikuti ajarannya Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah. Karena itu susah. Jadi kita tidak hanya cuma suka dengan gayanya Rasul, tidak ada suka dengan akhlaknya Rasul, tapi kita harus mencontoh, benar-benar mencontoh dalam kehidupan saya. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadikan amal-amal soleh kita dan diampuninya dosa kita dari Allah Ta'ala. Amin. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Wah, silakan. Mana mic-nya? Mic? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini semua, Mas. Saya mau bertanya mengenai dengan keterangan man qala la ilaha illallah muhammadur rasulullah khalisan mukhlasan al jannah, barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah dengan penuh keikhlasan di akhir hayatnya, katanya jaminannya itu surga. Nah, maksud dari keterangan tersebut seperti apa, Ustaz? Mengenai lebih jelasnya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini pertanyaan yang sungguh sangat bagus. Jadi persoalannya itu bukan pada waktu seorang itu mau meninggal mengucap la ilaha illallah terus beliau langsung masuk surga, bukan di situ intinya. Itu meyakini itu kalimat tauhid. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad itu Rasulullah. Memang betul, tetapi tidak di situ. Intinya adalah mengajak orang-orang yang belum masuk Islam itu untuk bersyahadat. Kalau dia itu sudah bersyahadat, kemudian memahami Islam, kemudian dia melakukan sholat walaupun masih terbata-bata sholatnya, menjalankan ibadah-ibadah yang memang dianjurkan atau diwajibkan kepadanya dari Allah Ta'ala. Nah, disitulah sebenarnya persoalan dia itu mau mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya atau dia mengawali dari la ilaha illallah. Sebenarnya dua-duanya ini bisa masuk surga. Maksudnya yang masuk surga itu adalah seseorang yang mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berarti orang ini muslim. Nah, cakepannya berarti orang ini muslim. Ya. Muslim ini jaminannya surga. Tetapi jaminan surga jangan senang dulu. Jaminannya surga pada waktu dihisab, nah, ini yang harus kita ketahui. Amal solehnya berapa, dosanya berapa, itu dihisab. Kalau memang masih banyak dosanya, ya akan dicuci dulu di akhirat di neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang itu. Saya itu kalau udah ngomong neraka itu takut saya tuh. Aduh, ampun. Jadi di situ tetap dihisab. Jadi tidak bisa seseorang langsung proses langsung masuk surga. Enak nanti orang diingat-ingat nanti mau mati. La ilaha illallah. Kemudian mati. Ya begitu tuh susah. Tetapi itu hanya mengawali mengajak hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain ini untuk masuk Islam. Kemudian mengerjakan sebisanya dia, kalau memang dia bisa bagus, lurus, baik, mirip-mirip Rasul, alhamdulillah, kan gitu. Sehingga timbangan baiknya lebih besar daripada salah dosanya, seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, disinilah kita harus mengetahui, bukan berarti pada waktu dia mau meninggal mengucap la ilaha illallah masuk surga. Enggak bisa, yang dilihat itu tetap ini, amal soleh. Oh, itu tetap keberadaan ayat-ayat Allah yang lain itu tetap menjadi acuan, jadi enggak sekedar itu memang itu bisa menjadi arti tunggal, bisa menjadi arti yang jamak sebenarnya. Jadi tunggalnya ya masuk surga, ya saya jawab ya,
Tapi kan maksudnya yang gimana sih gitu. Karena pada waktu orang itu mau meninggal itu kan kata Rasul itu kan sakit sekali gitu loh. Gimana kita mau mengucap la ilaha illallah? Walaupun kadang-kadang di WA itu sudah sering, kenapa kalimat la ilaha illallah itu hanya cuma menggerakkan lidah kan gitu. Iya, segampang menggerakkan lidah kalau namanya nyawa mau diambil, gimana mau gerakin? Ya, gak dipikirin juga ya. Tapi ya gak apa-apa. Kalau saya mengartikan ini adalah ini ajaan. Jadi Quran ini kan yang membaca kan gak cuma orang muslim aja. Orang yang muslim itu membaca juga. Nah ini ajakan sebenarnya agar dia bersahadat. Kan gitu. Kalau istilahnya aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, itu gak hanya mulut. Berarti nanti otak kita juga bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya kalau kita merasa benar, merasa pintar, tuh menenangkan otak tuh. Nah, kalau mulut kita bilang la ilaha illallah, tetapi kita dengan mulut kita menggiring orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan dan kita bangga terhadap apa cara-cara kita, dan itu sudah dikatakan sombong, di situ sudah menenangkan mulut. Nah ini kan hebat, saya bisa begini. Nah sudah. Jadi pada untuk mengucap la ilaha illallah itu sulit. Benar sulit. Maksudnya di sini diceritakan, jadi tidak sekedar hanya lafalnya aja, tapi tadi pertanyaannya sudah bagus bahwasanya kalau ditanya apakah masuk surga, saya jawab iya. Nah, terus ceritanya gimana? Nah, ceritanya seperti itu. Jadi yang satu itu untuk mengajak orang lain itu masuk dalam Islam sehingga nanti dia hidup kehidupan akhirannya tidak rugi. Kemudian yang kedua adalah yaitu tadi dia tetap ada hisab. Jadi amal soleh sama dosa itu tetap ditimbang. Tetap ditimbang di situ. Jadi ketentuan Allah itu tetap berlaku di dalam Quran. Jadi enggak terus enak momennya ada orang yang kalau ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala, bacalah bacaan ini, padahal hanya doa. Bacalah bacaan ini 100 kali, itu dosa-dosanya diampuni semua. Dan ketawa saya. Yo, berarti saya enggak perlu sholat. Betul enggak sih? Berarti saya maksiat aja terus. Betul enggak dengan kata-kata seperti itu? Enggak boleh. Makanya tetap ketentuannya harus ikut. Ya sholat, ya ibadah yang lain, baru doa itu menjadi amal tambahan. Kan begitu. Jadi jangan berpikir dengan berdoa membaca ini 100 kali sehari itu semua dosa sudah diampuni. Nah, kan ngawur. Saya bilang itu ngawur. Jadi itu hadisnya itu saya juga tidak tahu gimana cara berpikirnya teman-teman atau saudara kita seperti itu. Harusnya tetap sholat dan itu menjadi amal tambahan. Itu saya iya memang betul seperti itu. Jadi hati-hati. Jadi kita tidak bisa seperti itu. Kalau bisa begitu, ngapain kita harus sholat, ngapain harus puasa? Hanya baca itu dosa kita diampuni, kan enak jadinya. Gak bisa, dan itu gak bisa diterima. Secara real, gak masuk. Jadi kalau sudah gak masuk, di situ bisa dikatakan doi. Paham maksudnya? Iya kan, masa saya tidak bilang doanya tertentu ya, tapi yang jelas kalau itu jelas enggak, karena dosa itu tetap harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan harus ada aplikasinya, perubahan. Istilahnya kalau dalam Quran diceritakan illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, baru Allah menjawab faulaika atubu alaihim. Mereka yang telah taubat ya, mereka melakukan kesalahan, mereka taubat kan itu, kemudian melakukan perbaikan. Jadi dia sudah tidak melakukan kesalahan lagi. Kemudian dia juga sudah mulai dia memberikan siar atau dia memberikan nasihat kebaikan, baru dijawab oleh Allah Ta'ala taubat mereka yang aku terima. Kan sudah jelas ini Quran ini gitu. Jadi kita harus melihat bahwasanya kalau hadis itu memang mencurigakan, lihat ayatnya. Kalau memang hadis itu memang bentrok dengan ayat, ya hadis itu nggak usah kita pakai. Sudah, insya Allah seperti itu. Kesannya gampang tapi sulit. Kesannya gampang tapi sulit. Sudah paham ya insya Allah ya. Jadi itu bisa masuk surga benar saja, benar. Tetapi ada prosesnya. Jadi bisa aja orang yang seperti itu bisa aja
dia masuk disucikan dulu di neraka, kemudian terakhirnya dia di surga, insya Allah seperti itu. Nah, jadi kita jangan berbangga kalau kita bisa melafalkan. Iya, sejak sekarang aja. Jadi sekarang itu tadi kayak sekarang kayak tadi melafalkan la ilaha illallah itu kan lisan. Sama seperti kalau kita zikrullah, mau zikrullah itu kan mengingat Allah melalui lisan. Tapi zikrullah yang benar, yang baik, yang memang itu menjadi amal soleh yang tinggi adalah pada waktu kita zikrullah itu badan kita melakukan perilaku perbuatan yang mengikuti Quran dan hadis. Nah, itu zikrullah. Pasti susah gitu ya. Zikrullah, mulut kita zikrullah. Bagaimana mulut kita itu bisa berkata yang lembut, halus, baik, penuh nasihat, tidak bohong, tidak ini. Itu zikrullah. Walaupun belum menyebut apa namanya, zikir yang betul-betul memuji Allah, tapi itu sudah zikrullah. Bagaimana otak kita zikrullah? Ya kita berpikir yang lurus, yang baik, positif. Itu zikrullah otak kita. Seperti itu. Jadi la ilaha illallah, sama seperti tadi saya ceritakan bahwa setiap saat kita harus ingat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah itu zikrullahnya dari kalimat tauhid itu. Jadi kalau kita sudah melakukan itu setiap saat, walaupun kita meninggalkan meninggalnya kita tidak mengucap itu, oh kita sudah amal soleh kita, insya Allah setiap saat kita bina terus, kita pupuk terus. Paham maksudnya? Nah kalau sudah kita pupuk berarti tidak ada Tuhan memang betul-betul kecuali Allah. Tapi kalau orang-orang lain, Allahu a'lam. Tuhannya apa? Uang. Tuhannya apa? Politik. Tuhannya apa? Istrinya. Lu kok Tuhannya istrinya? Lah iya. Karena dia takut sama istrinya. Ada yang DM berarti ada yang tersindir. Sebenarnya enggak tersindir, ada yang merasakan. Dari TV sebelah ya, suaranya saya apa? Sudah paham, mudah-mudahan bisa meningkatkan iman ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Amin. Ada lagi barangkali? Ada. Silahkan. Saya mau nanya ini Ustaz, tadi kan dijelaskan kalau orang itu berbuat suatu kebaikan, pahalanya untuk orang yang melakukan. Kalau dia melakukan keburukan atau dosa, dosanya juga untuk orang yang melakukan. Tapi yang terjadi di masyarakat masih banyak. Misalkan orang melakukan suatu kebaikan tapi diniatkan untuk seseorang. Contohnya seorang anak misalkan dia bersedekah tapi diniatkan ini sedekah bapak saya yang sudah meninggal. Atau ada yang apa namanya, orang tuanya sudah meninggal, dia sudah pernah haji atau umroh gitu, dia umroh lagi tapi diniatkan untuk mengumrohkan bapaknya atau menghajikan bapaknya. Itu bagaimana kebaikannya ke bapaknya atau ke orang yang melakukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya kalau dia bersedekah, ini sedekah untuk ayahnya itu, saya mau tanya, itu uangnya siapa? Uangnya sendiri nggak bisa. Kalau itu uang dari warisan ayahnya yang betul-betul umpamanya udah kita janjian sama saudara yang lain, ya sebagian ini kita sedekahkan untuk orang tua, insya Allah masih boleh kalau itu dari harta warisan. Tapi kalau uangnya sendiri nggak bisa, insya Allah nggak bisa. Karena itu ya itu tadi, berbuat baik untuk dirinya sendiri. Kecuali si anak ini maunya apa nih? Maunya apa? Kan harus kita tahu nih maunya apa agar dosa-dosa orang tua diampuni gitu umpamanya. Ya sudah, bersedekahlah yang baik semata-mata karena Allah. Kemudian apa? Baca Quran yang jelas semata-mata karena Allah. Melakukan sesuatu perbuatan baik semata-mata karena Allah. Tapi habis itu, habis sholat, kemudian doa, ya Allah kumohon kepadamu agar engkau ampuni segala dosa yang dilakukan oleh kedua orang tuaku sejak akhir balik beliau sampai beliau meninggal. Nah, kalau mbak ini termasuk anak yang soleh di hadapan Allah Ta'ala, amal solehnya cukup, ini cukup, itu dikabulkan. Jadi gak harus nunggu ini sedekah untuk orang tua saya. Kalau mau main haji, kalau mau main haji, ayahnya memang tidak pernah mewasiatkan haji, ya gak bisa. Karena kalau memang gak mewasiatkan kita mereka-reka, tahunya badal haji ini ya tahunya ya menghajikan. Tapi berwasiat gak? Kalau memang orang tuanya gak mewasiatkan, nah besok tolong aku hajiin ya, itu gak bisa. Menurut saya, karena memang itu amal solehnya untuk dia sendiri. Tetapi kan ada, ya udah biarin aja saya berhaji untuk
orang tua saya, ayah saya sekarang, besok itu ibunya. Ya boleh, tapi harus ada wasiat dulu dari orang tuanya. Umroh juga harus ada wasiat, karena wasiat ini sama, sama pentingnya. Dia udah ada niat sebenarnya, tapi meninggal dulu. Tapi niat ini tetap anaknya mendengar, itu boleh istilahnya. Boleh berkata haji seperti itu. Sudah mulai paham? Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjadi imam kita Pak Baral. Amin. Terakhir barangkali. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, yang pertama kan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa dosa syirik itu tidak diampuni, Ustaz. Lalu tadi kan dijelaskan ketika kita bersandar kepada selain Allah, misalkan harta, tahta dan jabatan itu syirik, ya Ustaz. Lalu dosa syirik seperti apakah yang tidak diampuni gitu? Yang kedua, itu kan surat Qul Huwallahu Ahad itu kan namanya Al-Ikhlas nih. Kalau surat Anas, kalau surat Binas Anas, kalau surat Talak Al-Talak. Nah, kenapa kalau surat Qul Huwallahu Ahad ini judulnya Anas gitu? Al-Ikhlas. Oh, Al-Ikhlas. Ya, ya. Saya itu bingung gitu. Apa kayak kebalik sih gitu. Iya. Al-Ikhlas gitu. Iya. Gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu memang yang menamakan ya memang sejak dulu seperti itu, jadi nggak usah diprotes saja. Karena saya nggak ikut simposium waktu itu. Udah, saja. Jangan, oh ini udah nggak usah. Kenapa surat Taubah nggak ada Bismillah? Ya di situ tempatnya sesuatu yang perannya kita nggak bisa ngapa-ngapain umpamanya. Tapi ya sudah nggak usah kita mau begini begitu. Terima aja santai. Jadi kita jangan memunculkan sesuatu yang bisa menjadikan kita itu jauh dari Allah, seperti itu aja. Paham ya? Kemudian yang awal tadi ditanyain tentang apa tadi? Oh, syirik. Sebenarnya saya itu, Mas, sebenarnya saya itu enggak mau cerita loh di sini itu kalau itu syirik. Ngerti maksudnya? Kalau saya cerita bahwa ini menduakan Allah, tidak bersandar pada Allah, ini mentuhankan uang, mentuhankan jabatan, itu syirik. Kenapa saya tidak mau cerita? Karena orang-orang mendengar itu takut semua. Nah sekarang yang mendengar takut gak kira-kira? Gak tahu saya malah. Sebenarnya itu adalah gambaran bahwa kalau kita menyadarkan bukan kepada Allah Ta'ala, memang itu syirik yang sir ya. Kemudian syirik yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala adalah yang jelas menyembah berhala, dan itu aja. Jadi kalau punya istri disembah-sembah itu sudah enggak diampuni itu kalau kita mau meninggal kemudian mohon ampun, enggak. Karena kalau menyembah berhala pun atau kita menyembah selain Allah umpamanya, ya atau tidak, kita tidak masuk dalam Islam umpamanya, jadi kacau semua. Kita apa aja semaunya kita, mau minum kayak, mau begini kayak, mau maksiat kayak, itu kan enggak tahu. Tetapi kalau kita sudah masuk Islam, ya kalau kita menjalankan perintah-perintah Allah, mohon ampun ke atas kesalahan-kesalahan dan dosa kita, ya insya Allah itu diampuni. Jadi intinya di dalam ayat tersebut yang Mas tadi baca adalah dia melakukan perbuatan syirik, yaitu menyembah berhala, kemudian dia mau mati, dia mohon ampun kepada Allah Ta'ala, itu gak diterima. Nah ya mohon ampun gimana, dia belum bisa menjalankan amal soleh, ya kan gak diterima, gimana? Dosanya kan banyak sekali, amal solehnya gak ada. Masa terakhir-terakhir dia mohon ampun kan diambil enaknya, padahal saudara-saudara kita yang seiman itu mau cari surga aja susahnya minta ampun. Masa dia undur-undur, ampuni aku ya Allah, astagfirullah, terus bisa diampuni gitu. Nah kasihan yang lain-lain, ini para jamaah itu kan memohon ampun itu yang di bulan-bulan Ramadan itu Allah Alam, diampuni benar sama Allah, enggak, kita enggak tahu. Betul ya, kita enggak tahu ya. Tapi kita tetap terus memohon ampun. Nah makanya di situ salah satunya adalah itu peringatan bagi orang-orang yang menyembah bukan kepada Allah Ta'ala sebenarnya, seperti itu. Jadi istilahnya Allah memberikan peringatan, jangan kalau kamu menyembah bukan kepada diriku, ini maksudnya Allah ya, ini saya hanya menerjemahkan, kalau kamu bukan menyembah kepada diriku, pada waktu kamu mau ajal tiba kemudian kamu mohon ampun kepadaku, enggak akan aku terima. Itu maksudnya dengan kepada mereka. Jadi jangan sampai kita itu malah ikut-ikutan mereka seperti itu. Karena memang ada dosa-dosa yang istilahnya tadi, dia sebagai seorang muslim, kemudian dia murtad, kemudian dia balik muslim lagi, gak diterima, itu ada ayatnya. Jadi seperti itu. Jadi
Allah jangan dibuat main-main dalam hal akidah istilahnya. Ya kita mau lurus, ayo lurus, lurus saja susah sekali kok, kita mau kesini, mau kesini. Seperti itu, pertanyaan bagus. Sudah paham? Benar ya? Oh, alhamdulillah, sudah berkeluarga belum? Oh ya, carilah pasangan yang sekufu. Insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Amin. Ada lagi terakhir? Ada? Oh enggak ada. Ada lagi? Oh enggak ada. Ada? Enggak ada. Oh silakan. Sudah terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ustaz. Saya mau bertanya singkat saja, mudah-mudahan insyaallah yang terakhir. Hubungan antara kalimat tauhid dengan Al-An'am 162. Di sana disebutkan bahwa hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Saya pikir-pikir Pak, agak ngeri kata-kata ini Pak Ustaz. Maksudnya hidup yang kayak apa yang kita mau kasih kepada Allah itu Pak Ustaz? Kok berani-beraninya kita bersumpah kepada Allah untuk menyerahkan hidup kita kepada Allah? Bisa tolong diberikan kami gambaran Pak Ustaz, sebenarnya hidup yang seperti apa yang bisa diterima oleh Allah itu? Begitu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang betul. Jadi hidup kita itu betul-betul kita berikan kepada Allah Ta'ala. Seperti tadi saya cerita, bagaimana kalau kita mau rinci, bagaimana kita itu mulai bangun tidur, kita bersyukur enggak pada Allah Ta'ala. Kemudian kita melakukan sholat, kita setelah sholat itu sudah diizinkan oleh Allah Ta'ala, bersyukur enggak dengan itu. Kemudian kita melakukan aktivitas, bisa mandi, kemudian bisa melakukan perjalanan ke kantor, bersyukur enggak dari mulai basmalah kita mencoba, kemudian sampai kantor, bersyukur enggak pada Allah Ta'ala. Kalau umpamanya seperti yang lain, kayak kemarin itu diceritakan, baru ambil uang ditembak, itu salah satu kasus saja. Gimana kalau kita itu, na'udzubillah ya, mudah-mudahan tidak. Kalau ada orang seperti itu, gimana hidupnya? Kalau dia tidak bersyukur. Seperti itu. Jadi hal rinci, detail, walaupun itu susah, kita betul-betul kita berikan kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Dikasih kenikmatan, berdoa kepada Allah. Kita bisa melihat sesuatu, kita berdoa, alhamdulillah ya Allah, Engkau masih memberikan aku bisa melihat hari ini. La haula wala quwwata illa billah. Dikasih kita mendengar nasihat pada waktu tadi ada ceramah, kultum duhur namanya biasanya. Alhamdulillah ya Allah, Kau masih memberiku kesempatan untuk mendengarkan kata-kata yang baik, nasihat-nasihat baik dari Quran. La haula wala quwwata illa billah. Setiap saat kita itu bersyukur. Dan itu pun masih kita lanjutkan jika kita berbaring mau tidur, mau istirahat. Kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala dan bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala yang tidak bisa kita hitung pada waktu itu. Bersyukur terhadap nikmat. Pernahkah kita itu sebelum kita merubahkan menutup mata dalam hati istirahat betul itu benar-benar bersyukur? Padahal yang namanya kita sehari aja diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala, bisa kita hitung enggak sebenarnya sehari itu? Enggak bisa. Makanya pada waktu kita mau istirahat, tetap mohon ampun, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, alhamdulillah hari ini Engkau telah banyak memberiku nikmat yang aku tidak mampu menghitungnya. Alhamdulillah ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jika dari nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada diriku, aku kufuri ya Allah, dan aku sombong, aku ujub, aku riya, ampuni kekufuranku, ampuni sombongku, ampuni ujub dan riyaku. Karena aku sebenarnya adalah hamba-Mu yang masih penuh dosa. Istighfar, istighfar. Kemudian Allah menarik roh kita, kita tidur istirahat, dibangunkan lagi. Padahal kita kenapa tadi bangun tidur dan bersyukur? Lah kita itu tidur sudah gak sadar, itu jantung kita masih gerak-gerak,
napas kita, hidung kita, paru-paru kita masih aja menyedot napas. Dari mana itu bisa kita gerakkan? Gak ada kecuali atas izin Allah. Makanya pada waktu bangun tidur, ayo bersyukur bahwa ini adalah kenikmatan dari tidur kita. Itulah sebenarnya antara hidup dan mati itu hanya untuk Allah. Mau apa? Kita mau sombongan apa di hadapan orang lain bahwa kita itu sebenarnya makhluk yang lemah di hadapan Allah Ta'ala? Mau apa? Kalau kita tidur dicekek mati, kita udah gak sadar, tahu-tahu aja mati. Ini saya di mana? Kalau masih sadar, lah kalau kita itu masih banyak dosa gimana? Nah inilah yang harus kita ketahui. Tauhid itu susah. Sesusah kita membasahkan lidah kita dengan mengingat Allah Ta'ala. Tidak hanya cuma zikrullah melalui lidah, tapi action kita, aktualisasi kita sehari-hari betul-betul kita serahkan pada Allah. Makanya di situ harus benar-benar memahami sampai di surat tersebut diceritakan hidup dan mati ini hanya untuk Allah Rabbul Alam. Bahwa kita kalau bisa jangan sia-siakan kehidupan kita, yang itu akan menyambung kepada pertanyaan yang awal tadi. Bagaimana jika seorang mengucap la ilaha illallah, la itu tadi setiap kali kita bangun tidur ini kita ingat Allah. Nah itulah ketauhidan di situ. Jadi mudah-mudahan itu bisa mengingatkan kita bahwasanya itu aja masih bersyukur. Coba kalau kita tanya, pernahkah kita itu melakukan kesalahan dan dosa di luar kita itu bersyukur kepada Allah Ta'ala? Melakukan kesalahan dan dosa di luar kita itu melakukan aktivitas ibadah, dipikirin sendiri, saya gak mau cerita. Apakah kesalahan dan dosa itu sudah diampuni oleh Allah? Allahu a'lam, kita tidak tahu. Makanya kalau kita ingat Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi amal soleh kita. Amin. Sehingga nantinya kita benar-benar pada waktu dihisab di yaumul kiamah nantinya betul-betul kita tidak merasakan panasnya api neraka. Amin. Alhamdulillah, marilah kita tutup dengan berdoa kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Kau telah banyak memberikan kami nikmat. Setiap hari Kau berikan nikmat kepada kami. Ya Allah, jika kami lalai, nikmat yang sudah Kau berikan kepada kami sejak kami akil balik hingga saat ini. Dan kami lalai, kami kufur, dan kami sombong, kami riya, dan kami ujub atas nikmat yang Kau titipkan kepada kami. Kami mohon ampun kepada kami. Kami adalah hamba-Mu yang masih hina di hadapan-Mu. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang masih banyak lupa dan lalai dalam melakukan aktivitas kami kepada-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, ya Allah, sholat. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, ya Rahman. Karena kami adalah hamba-hamba-Mu yang kurang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Kau berikan kami nafas, kami lupa. Kau jalankan darah di tubuh kami, kami lupa. Kau berikan kami kenikmatan, kami lupa, ya Allah. Bagaimana kami bisa masuk surga-Mu yang begitu menyenangkan, tapi kami masih banyak salah, dosa, kufur. Astaghfirullahaladzim, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, ya Ghaffar. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan atas kesalahan dan dosa-dosa kami sejak akhir balik hingga saat ini. Ampunilah dosa yang kami lakukan, ya Allah, kepada suami kami, kepada istri kami, kepada anak-anak kami. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada saudara-saudara kami dan juga teman-teman kami, dan juga dosa pada hamba-Mu yang lain. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami, ya Allah. Di mana kami sebenarnya mengetahui bahwa berkata kepada ibu dan ayah kami, Kau larang, ya Allah. Itu dosa besar.
dan kami senantiasa melawan ibu dan ayah kami dengan kata-kata yang tidak pantas, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bagaimana kami bisa masuk ke dalam surga-Mu yang begitu menyenangkan jika kami penuh dengan dosa, penuh dengan salah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Dari kata-kata kami yang tidak baik kepada beliau, dari perbuatan-perbuatan kami kepada ibu dan ayah kami. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kami seharusnya bisa menyenangkan hati ibu dan ayah kami, ya Allah. Tetapi sampai saat ini kami belum bisa memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada ibu dan ayah kami. Bahkan mengajak ibu dan ayah kami tidak ada di jalan-Mu, ya Allah, sangat susah sekali, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, ya Tuhan. Kami adalah hamba-Mu yang berusaha dan lalai, ya Allah. Ya Allah, kami memohon kepada-Mu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi, ya Allah. Beliau ibu dan ayah kami adalah hamba-Mu, ya Allah, yang masih mempunyai kesalahan dan dosa. Ampuni dosa-dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Walaupun kami belum bisa menjadi anak yang soleh di hadapan-Mu, tapi kami hanya bisa mendoakan, ya Allah. Dan kami memohon agar Kau terima doa kami untuk ibu dan ayah kami. Kami mohon ampunkan dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Walaupun kami belum bisa menjadi anak yang soleh di hadapan-Mu, ya Allah, belum bisa memberikan kebahagiaan pada ibu dan ayah kami, belum bisa menyenangkan hati beliau, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni dosa ibu dan ayah kami yang telah merawat kami sejak kami kecil hingga dewasa. Dan kami mohon kepada-Mu, sayangilah ibu dan ayah kami, ya Allah, sebagaimana beliau menyayangi kami pada waktu kecil, ya Allah. Kasih sayangnya tidak terhenti, ya Allah. Kasih sayangnya beliau kepada kami tidak terhenti, ya Allah, hingga kami dewasa. Tapi apa yang bisa kami berikan kepada ibu dan ayah kami? Kami disekolahkan, kami menjadi pintar, dan kami belum bisa menghargai jasa ibu dan ayah kami. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ampuni dosa-dosa ibu dan ayah kami yang menyayangi kami, ya Allah. Ampuni dosa ibu dan ayah kami. Terimalah amal solehnya, ya Allah. Terimalah amal solehnya. Terimalah amal soleh ibu dan ayah kami, ya Allah. Dan catatlah semua perbuatan baik ibu dan ayah kami menjadi amal soleh beliau, ya Allah. Sebagaimana Engkau menulis dalam Quran akan menghapuskan dosa-dosa ibu dan ayah kami. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, ampunilah kesalahan dan dosa guru-guru kami yang senantiasa mengajar kami dalam kebaikan, mengajar kami mendekat kepada diri-Mu, ya Allah. Dan kami memohon kepada-Mu, ya Allah, bahwa guru kami mengajarkan kami dengan kebaikannya dengan ikhlas, mengajar kami mendekat pada-Mu, ya Allah, mengajari kami mendekat pada Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Kami mohon ampuni dosa-dosa guru-guru kami. Dan terimalah amal solehnya, ya Allah. Terimalah amal solehnya, ya Allah. Kami tidak bisa membalas kebaikan, keikhlasan guru kami dengan harta yang kami punya, ya Allah. Dan kami hanya punya doa, doa dari kami yang belum tentu kami bisa menjadi soleh di hadapan-Mu, ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami. Terimalah amal solehnya, ya Allah. Dan tempatkan beliau nanti di surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, karena kami selalu melanggar apa yang ada dalam Quran dan hadis Nabi, ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah Kau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Alhamdulillah Kau telah mengizinkan kami menjalankan syariat-Mu, ya Allah. Alhamdulillah Kau telah banyak memberikan kami ilmu. Alhamdulillah Kau telah banyak memberikan kami nikmat, ya Allah. Ya Allah, ya Razak, mudahkanlah kami dalam mencari rezeki yang halal dan thayyib di muka bumi, ya Allah, agar hati kami tenang dan tenteram, ya Allah. Dan sebagian dari rezeki-Mu ini kami berikan di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah,
Ya Fattah, kami mohon kepadamu, mudahkanlah kami belajar kebenaran dari Quran dan hadis Nabi, ya Allah, sehingga kami bisa menjalankan syariatmu dengan istiqamah, ya Allah. Amin. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang masih hina, yang masih penuh dosa, masih salah, masih khilaf, ya Allah. Kami mohon ampunan kepadamu, ya Allah, ya Ghafar. Dan kami tidak tahu bahwa kami ini dosa kami sudah Engkau ampuni atau belum, ya Allah. Dan kami hanya memohon ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Ghafar. Karena kami hanya memohonkan ampunan-Mu, ya Allah. Karena bagaimanapun juga untuk mencapai surga-Mu, membahagiakan hati kami sebagai umat muslim, hamba-Mu, ya Allah, adalah ampunan dosa-dosa kami dari-Mu, ya Allah. Tanpa Engkau ampuni dosa kami, kami tidak bisa melewati, dan kami tidak bisa masuk surga-Mu dengan enak, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami dan berikanlah kami petunjuk, berikanlah kami hidayah, ya Allah, agar kami senantiasa bisa menjalankan syariat Islam dengan istiqomah. Kumpulkan kami dengan orang-orang yang saleh, ya Allah, sehingga kami bisa belajar dengan beliau-beliau, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, limpahkanlah hidayah-Mu kepada kami, tingkatkanlah ketakwaan kami kepada-Mu, ya Allah, dan senantiasa hadirkan, ingatkan kami tentang-Mu setiap saat, setiap waktu, ya Allah. Ya Allah, yang kepada-Mulah kami menyembah, dan hanya kepada-Mulah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan senantiasa Allah benar-benar memberikan ridho-Nya kepada kita untuk mendekat kepada Allah, untuk bisa mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nantinya kita diberi keberkahan di dunia dan akhirat. Amin. Dan kita digolongkan orang-orang soleh di hadapan Allah. Amin. Terima kasih, jika ada kata-kata yang salah saya minta maaf, karena saya adalah manusia biasa, masih banyak salah khilaf. Dan jika ada kebenaran, itu tidak lain atas izin Allah Ta'ala semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.